Korporasi Perusahaan Negara Rusia Rostec pada 27 Juni lalu mengumumkan telah berhasil menyelesaikan uji coba negara untuk 2S43 Malva Self-Propelled Howitzer atau SPH 152 mm beroda ban 8x8. Merupakan sebuah terobosan karena selama ini Angkatan Darat Rusia tidak memiliki unit Self-Propelled Artillery atau SPA model beroda ban. Militer Rusia sebelumnya lebih mengandalkan sistem artileri medan jenis SPH beroda rantai peninggalan era Uni Soviet seperti 2S1 Vozdika 122 mm, 2S5 Jiansin S152 mm, 2S7 Pion 203 mm, dan 2S19 MSTA 152 mm. Kelebihan SPH beroda ban dibandingkan beroda rantai adalah bobotnya yang lebih ringan dan kemampuan manuver yang lebih lincah. SPH beroda ban juga bisa langsung digerakkan dengan cepat ke titik tujuan, sedangkan SPH beroda rantai harus digeser menggunakan truk atau kereta api untuk mobilisasi jarak jauhnya. Industri pertahanan Rusia sendiri baru meluncurkan sistem SPH berbasis truk ini pada pertengahan Juli 2020 dengan melansir 2S43 Malva. Kendaraan tempur ini dikembangkan oleh Burevestnik Central Research Institute, sebuah divisi dari Ural Vagon Zavod yang sekarang merupakan bagian dari Rostec. Kendaraan pengusung meriam 2S43 Malva didasarkan pada sasis truk militer Bas 6010027 berpenggerak 8x8 yang diproduksi oleh pabrik mobil Bryansk. Sementara untuk persenjataan utamanya mengusung howitzer kaliber 152 mm yang ditempatkan di belakang bak truk. Rostec mengklaim bahwa howitzer ini dapat membawa 30 granat dan mencapai kecepatan tertinggi 80 km per jam, dengan jarak tempuh hingga 1000 km di jalan beraspal dengan satu tangki bahan bakar. Selain itu, howitzer ini juga dapat diterbangkan dengan Il-76. Layaknya SPH modern lainnya, 2S43 Malva juga mengadopsi sistem pemuatan munisi semi-otomatis dengan laju tembakan 8 ronde per menit. 2S43 Malva dapat diandalkan untuk menghancurkan pos komando, pusat komunikasi, pangkalan tank dan panser, bunker dan barak prajurit, depot BBM, situs sistem pertahanan udara, juga hanggar pesawat dan landasan pacu. Dengan selesainya uji coba negara, Angkatan Darat Rusia selangkah lebih dekat untuk dapat memiliki dan mengoperasikan 2S43 Malva di medan tempur Ukraina. Namun ini bukan upaya pertama Rusia dalam bidang howitzer beroda ban, sebuah perjalanan yang dimulai sejak tahun 1980-an dengan upaya untuk menciptakan howitzer 152 mm pada sasis 8x8. Meskipun awalnya sangat antusias, proyek awal ini menghadapi tantangan yang cukup besar karena tidak adanya platform truk yang sesuai, sehingga proyek ini dihentikan pada tahun 1987. Pada tahun 2013, sistem 2S351 Koalitsia SV KSA berikutnya yang diperkenalkan pada tahun 2013 berusaha meneruskan warisan ini, tetapi terhambat oleh sasis yang berat, bobot yang berlebihan, dan tenaga yang tidak memadai. Hingga saat ini Rostec belum mengungkapkan apakah sistem perlindungan aktif atau pasif akan disertakan. Keberhasilan penyelesaian pengujian angkatan bersenjata Rusia tidak diragukan lagi merupakan kemenangan bagi Rostec. Tetapi masih belum pasti apakah akan ada pesanan yang signifikan untuk sistem ini. Yang menarik, tidak ada versi kaliber 155 mm dari 2S43 Malva yang telah diumumkan, yang menunjukkan bahwa potensi ekspor mungkin tidak menjadi prioritas.